setelah kita sholat masing-masing di rumah komplek perumahan kita sendiri, lalu kita menuju ke pesantren. Kita bareng-bareng ketemunya di pesantren, pesantren Tahfidz Mas Kenung Pepet, karena banyak santri-santri kita yang gak pulang kampung, jadi kita gak mau mereka merasa sendiri, gak ada orang tuanya, gak ada kakak-kakaknya, sehingga kita semuanya di pesantren. Tahun lalu juga begitu, dan Richie sebagai-bagi THR sama Rian, kasih games juga buat santri-santri, tidak hanya santri-santri tapi juga warga sekitar ya dek, warga sekitar. Nah setelah itu karena pesantren itu dekat sekali dengan rumah saya, kebetulan saya anak pertama, baru-baru ini anak pertama, jadi adik-adik semuanya kumpul di rumah ini sebentar. Dan tadi kita sempat sungkeman dulu, setelah itu rencananya setelah dari sini kita mau ke rumah ibu ya adik-adik ya, kita ke rumah ibu, setelah dari rumah ibu baru kita akan mencar ke rumah saudara kita, saudaranya suami-suami seperti itu. Jadi itulah kegiatan kami kurang lebih sehari dua hari ini berkeliling ke rumah-rumah saudara insyaallah. Baju diingatkan warna apa gitu. Jam berapa kesini sampai rundown-nya itu pun Bapak yang mempersiapkan kan? Iya. Yeah. Apa acaranya kesini ya. Jadi mungkin paling penting itu. Tapi kalau dari seksi finance, seksi keuangan dan seksi perhadiahan ya. Yeah. Itu dari siapin dari Sandria. Dari bulan lalu udah disiapin justru. Yeah. Nah, kita bagi-bagi ini, bagi-bagi. Okay. Ini lebaran pertama yeah. kita. Yeah. Sini juga makanya yang hari ini tuh agak hikmat sekali karena bersama kita kumpul keluarga komplit. Hari ini komplit banget. Ada saya. Salah satu tadi ya keseruannya juga dengan bermain games gitu. Iya. Itu memang dari tahun-tahun sebelumnya sama Rian juga ya. Memang banyak bungkus hadiah-hadiah juga, jadi yang datang ke pesantren itu kan apa ya, mungkin kita bilangnya open house ya, jadi open house di pesantren tidak hanya untuk santri-santri tapi juga warga sekitar banyak banget, karena ada warga-warga kampung yang juga datang dan mereka belajar fisika, IPA, biologi ada yang penting kan banyak ya, jadi kita alhamdulillah juga senang banget ya dengan kehadiran Richie khususnya ya, karena kan di antara kami yang Richie tadi ngasih permainan apa gede namanya deh, permainannya cepat kata ya, itulah cepat kata yang kalau gelibet itu kata-katanya ya berarti nggak dikasih ketiga ya. Persiapannya foto dulu dong untuk apa? Ih enggak, foto yang mudah-mudah ya, nggak usah repot, kita nggak repot, foto yang mudah. Tapi juga wartawan juga ikutan main, seru-seruan. Jadi memang kita di sini konsepnya untuk kehangatan ya, kebersamaan. Panas sih. Panas. Gerah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.